piye Mas Dimas iki? Rangkaian ya arah-arahan kirap wis ready wis siap. Siap, api banget Mas ya. Ya arep Rono ngeterke anak gembel sing arep potong rambut iki lho. Tapi ngomong-ngomong Mas ya. Penampilan wis kaya pemangku adat lho. Ora kaya pemangku adat Mas Dimas. Malah kaya wong arep sunatan lho. Sunatan lho. Start nih. Nek aku sunat terus ayo tak. Mana sing tek? Beranianku mas, sok-sok ngeresai gitu. Pak Hajar, telepon siapa? Kepanggil beli itu pergi. Kita mau mulai prosesi karnaval. Ada yang nari. Buto. Butonya giginya enggak pernah gosok. Banyak sekali orang yang hadir dari sini, dari Jerman, apalagi Norwegia, Korea, ya, Proya maksudnya. Ini Pak, boleh kambing. Boleh potan Pak. Oke lor, ini wis kayak pengawali Pak Ganjar lho. Wis iki. Iki prajurit. Bahaya. Cuman senjatane lagi dianu iki. Terus senjatane aku telepati ya. Telepati ya. Karo Pak Ganjar ganteng di. Nah, lho. Ganteng ora lah, Pak. Iso. Apa dhek kok iki lho? Adewi tadi pengawalnya Pak Ganjar. Tadi pengawalnya. Kapan mana yang mengawal Pak Ganjar ini? Kapan mana mas? Ayo, sejajar cerak ini loh. Cerak ini gitu loh. Semeter ini renek. Jajar sampai gemes Pak Ganjar ini. Bagus sih Pak. Mas Dimas, Pak Ganjar lho wargane ramah tenan. Kabeh tidada-dada ya. Dicak selfie yo menda. Dicak selfie gelem. Dicak tos yo tos, salaman yo salaman. Terus padahal iki panas banget lho, entang-entang lho. Tapi wong yo santai. Santai lho, ora ketok kepanasan. Oh yo rodok ngampet sithik ngono. Ngampet kita. Heeh. Pak. Pun sarapan apa dereng? Jalan. Rodok ganjel, Pak. Jangan lupa sarapan ya, Pak, nggih.
Karena sarapan lebih penting daripada harapan, Pak. Nggih. Harus sekali. Atas pendekar nih Pak, bawa senjata Pak. Iku lo nggak pengawal nih kali Mas Dimas, cuman nggak senjatanya lupa, nggak ketinggalan. Oh, senjatanya dipetik. Apa timun? Bayangin bro, senjatanya dipetik. Petik, gua harus dipetik gini. Oke. Aku lagi ngurus senjata dipetik. Nanti nih. Semangat ya Pak Alit. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Nek kirape niku nggih kangge budaya niku kirape biasa mriki. Saking beriki langsung candi lebar niku terus jamasan tentar masalah. Kamu minta apa nanti? Kamu minta apa nanti? Perang-perang. Cepet ya. Ucapkan selamat datang kepada beliau Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMPB. Turutane kemudian ya kakek karo nenek ki bocah bajang ya bocah gembel. Ning wong tua ora ngerti mau ni loro-loro se. Terus homing rok telinik kok ora sembuh. Jebule arep metu gembel ngono. Muncul gembel si siki, slotek gede, slotek gede, slotek gede. Wong tua bingung. Wong tua potong ibai rambut kok piye-piye. Nah dipotong sakit loro meneh. Terus wong tua ditakoki kok gembele njaluk apa? Njaluk pedhus upamane. Nah wong tua kudu niko nerdus, kudu dituruti jaluk apa wae si gembel sebab si jaluk ini gembelnya ya udu bosae anak-anak cinten mawon itu saged gembel sebab gembel itu titipan buatan tua, buatan nom saged mawon bong Jawa mulai Jakarta wonten budi wonten sari keturunan saking Jawa. Wis tekan gone neng kawasan Candi Arjuna. Nah ini habis ini kita mau mendelok prosesi pemotongan rambut gembel. Disaksikan oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Arjuna kawasan ini. Loh ya yo yen ngopo iki? Masih bersabar. Ingkong. Satu anak gembel yang belum memasuki nasi merah kayak gini. Sudah diawali dengan percikan-percikan air tutup sumber menjadikan kekuatan pada si bocah bajang ini. Selanjutnya berkenan Ibu Hajah Atikoh Ganjar Pranowo untuk memimpin prosesi jamasan anak-anak bajang ataupun anak-anak berambut gembel. Thank you.
wis ajeng motong nomor tunggal ngoto arien men dipotong niku amoh nggih bocah mboten nangis bisa niku ping pindone men gembel ora muncul meneh. Kakak loh ini, kakak. Indonesia. Nah, di depan. Kita lagi ngapain nih, Mas Ucup? Lagi duduk. Dipersilakan. Alhamdulillah, awalnya mendung. Menempati kursi. Yuk. Di sebelah kanan dan. Dan ini pun patut mah wano niku gubernur nge jateng niku nge niku wong budaya niku nge kedah dukung kali budaya kita klo kita wong budaya gede mungkin budaya cilik ini pun nasional pun. Selamat pagi, saya doakan Bapak Ibu sehat. Pasti Bapak Ibu ingin menyaksikan sesuatu tradisi yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, dan tentu orang yang punya keinginan untuk melihat sesuatu dari budaya kita yang luar biasa. Bapak Ibu, saya minta anak-anak ini didoakan. Selamat menyaksikan, saya doakan Bapak Ibu senang. Cantika Wahyu Maira Putri, lahir 9 Agustus 2019, putra Bapak Wahyu Pambono dan Ibu Sulastri. Dengan permintaan HP Aronok Sayangi warna pink. Sangar songe wadak duane wong lemah miring. Bocah gembel ke dipotong ning deng soro retwal jane ming ngurip-ngure budaya men budaya bisa ngrembopo nek orang dulu kan budaya mati. Ritual, jane ritual mau menyuwuk karo Gusti Allah. Sing gawe urip, sing gawe gembel barang. Jalu Gusti Allah men tentrem ajem, bocah men waras, men bisa lancar itu rezeki. Pak Ganjar melu motong. Yo Muhammad. Bisa kok kenang-kenang aku cai. Aku sing motong biyen aku Pak Gubernur. Gadur kono sing jambu aja. Ayo, potong Gubernur sih. Jalane peri anak bebek warna kuning loro tok. Apa? Gampang dicuci. Jadi selendang sarang rong sing paling gede. Cepat Jepang loh. Anak peri ini kan. Anjir kertas yang warnanya kuning. Pak Gubernur jangan sampai lepas, Bapak. Iya, nanti jadinya bingung anak-anak. Rambut-rambut ini terpoin gede ya mau. Nah, langsung jadi masih. Tapi jarinya harus dilarung. Dilarung ke sungai. Paling-paling kulo kan ngawali bocah telu napa namangken kan duko Pak Ganjar, Pak Menteri napa caket mawon. Paling-paling kulo ngawasi nek tasih nek kulo potong meleh ngoten kadengerik men gembele pun telas ngoten. Padahal saya tiran di rambut. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Ganjar, karena
barusan meminta untuk ikut dicukur Pak Ganjar, sehingga mohon izin secara simbolis, tetapi payung meneh Pak. Apa-apa. Inilah tukang cukur. Weh. Wah, semblok no Pak, ampun no Pak. Weh, ngetril. Oke Lur, nah ini kita sudah bersama dengan salah satu anak gembel yang di depan tadi sudah dipotong. Saya penasaran, tadi kan anaknya itu paling gede. Yeah. Nah, gede. Boleh tahu namanya siapa? Haida. Umur berapa ini? 11 tahun. Oh, umur 11 tahun. Gimana perasaannya, Dek? Senang? Senang. Tadi minta apa aja? Minta HP. Oh, tadi yang... HP kameranya 5? Iya. Bener? Wih, milenial. Kamera 5. Karena aku yang mentok kamera loro loh ibarat. Loro, mas. Loro, terus bingung lagi. Gak ini. Iya, sing digo, sing di. Bingung. 5. Kenapa kok umur 11 tahun baru dipotong? Dulu kan mau cukup di sini. Oh, tapi iya? Berhubung ada pandemi. Pandemi, itu kan ditunda. Oh, ditunda. Kalau boleh tahu, dulu awalnya putrinya ini tumbuh rambut gimbal itu umur berapa? Umur gimbal 20 bulan. 20 bulan udah muncul. Iya. Oh, terus perasaannya jenengan gimana waktu itu? Ya, kaget no. Enggak tahu ya. Oh. Kan panas gitu, Mas. Oh, panas. Ya. Awalnya badannya panas. Panas. Gitu. Terus sudah sempat diperiksain juga? Udah, ya. Terus oh, ternyata ada itu. Keluarlah itu. Gembelnya kan rambutnya kusut-kusut gitu, Mas. Oh, kusut-kusut. Ternyata sama kusut-kusut. Oh, gitu. Disisir-sisir malah yuk panas lagi. Oh, kalau disisir-sisir panas lagi, panas iya, lagi. Iya. Terus akhirnya didiamkan. Iya. Oh, sampai sekarang iya. Umur 11 tahun baru dipotong ini, ya. Iya. Gimana perasaannya punya rambut gembel? Seneng. Oh, rambut gitu. Dek Gaida. Gaida. Kelak menjadi orang yang sukses. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Matur suwun. Lanjut pamit ya, Bu. Terima kasih, Dek. Ini adalah hasil dari apa, Mas? Ngalah berkah. Ngalah berkah, Bro. Aku tuh jeruk. Mak kon suara aku jebul dhuwur dhewe. Jebul pedang isor-isor aku jebul dhuwur dhewe. Susu, tuk wortel. Tuk nanas. Jambu yo kabeh, Bro. Jambu ketupat. Wah, wis pemen lengkap banget, Mas, ya. Alhamdulillah, Bro. Kasih ati ngerti aku iki. Apa, Mas? Weh, ini banyak kasih ati. Apa yo? Melepas dahaga. Melepas dahaga. Vitamin mata. Vitamin B. Vitamin C. Iki vitamin B. Vitamin warek. Tapi yang paling penting kita dapat berkahnya. Dapat berkahnya dan jangan lupa tetap di saksikan saja kita bakalan proses pelarungan. Yuk, mendatangi proses pelarungan nih. Yuk, yuk, yuk. Nah, bocah gembel ini mau nih penjaluane wis dituruti, potong semulus serse kabeh, terus rambutmu dikumpulin nganggo kelowok lah. Terus dilarung ning sing kali ngalir ming kali serayu sing mengalir ming samudra kidul sebab titipane dawi roro runce saka samudra kidul mbalekne gembel menora muncul meneh. Nami kulo Jumiatun. Kulo gadah lare namine Atindira Elkalisa Gembel kawit umur 3 tahun setengah.
pas dirasakit niku ke kula panik, panas demam tinggi. Bapak semeranto do kula periksa teng puskesmas. Jo niku dira beto teng griya sakit, jo pulang teng griya sakit tukul gimbal. Sakite berkali-kali. Seminggu sepindah teng puskesmas, seminggu sepindah teng puskesmas niku. Tak kira demam biasa terus dimandiin enten kerul-kerul niku teng rambut. Mboten ngira gembel, mboten ngira napa, tapi tumbuh besar-besar jebul gembel. Taune kula gembel, tapi kula nak dira mboten ngertos ajeng tukur gembel, nak mboten niku sing enten tiyang niku dira gembel ke mboten ngertos kula. Taune dong pertama ya dira niku ya sajake isin lah, kudungan-kudungan mawon. Tapi kula semangati ben mboten isin gembel meniku biasa mawon. Mekan kan enten sekurang gembel kula ngeten. Niku nak nyuwun napa-napa kae langsung karepe mboten mangken-mangken. Waune nyuwun nika pop it ngantos demam bengel. Akhire tumbasaken sing dong pun sembuh. Makane kula sekarang jarang ngajak dira dolan apa-apa nek mboten nenten artone sing kathah wong niku nyuwune harus ngeten. Nek sing mboten gembelke gampil lah, gampang lemena pendiam mboten aktif kados dira mboten. Nyuwun nggih nyuwun tapi mboten nuntut harus ngeten mboten. Kula nggih matur nuwun mawon nggih berkah nggih. Sebenarnya kalau ngadepi lari gembel kayak intinya sabar, intinya sabar. Pancen atas tiang desa ya rewel lah cara nih. Harapan nih kalau nak dirampun dipotong, buat saya kayak sing manut nih, manut gampil ngeten, gampil jur boten rewel. Sekolahnya pinter ngawasi pinter ngeten. Nama aku Dira. Nama lengkap aku Atindira Elkalisa. Coba mana kasih lihat rambutnya bagian mana? Oh, ada berapa? Dua. Sekarang Winda coba liatin rambutnya. Oh. Kalau Dira cita-citanya pas udah besar pengen jadi apa? Dokter. Soalnya kenapa kok pengen jadi dokter? Nyuntik. Pengen nyuntik. Pengen nyuntik siapa? Bapak sakit. Oh. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-sila. Kayaan ini yang dia ini saya dilestarikan tau. Lestari banget. Iya api. Tapi ini aja gurunya yang ngerti mas. Iya bener. Sampai aku ya baru dulu ini gitu tuh kalau uang anak kurung mudeng. Apa itu kalau sampai ini kita kaya rapat yang mudeng. Loh, lah kok Mas Dimas ini nyepalek ke kulo tuh. Acara proses ini mudeng apa sampean? Ya kena, ora lah. Iya kan? Tuh, aku sih makanya ini tak ajak.
neng gune Pak Lurah. Ayo teko karo sing mudeng. Aku wong mertamu gini wong ora kenal kok. Wah, tenang. Aku kenal ya Mas Dimas. Mosok malah Mas Ucup. Pak Lurah, nggih. Rupan kabar. Kenapa sampai sini? Jenengan kalih sinten? Iki kalih rencang kula. Mas Dimas. Mas Dimas nggih. Pak Dimas, Pak. Jenengan Pak Lurah mriki? Nggih. Lah kok kepanggil iki? Wah, Rencang, kocok kental sahabat Karim. Oke, Pak. Binara tak ceritain bareng-bareng di sini nanti. Oke, Binara. Binara, Pak. Oke, Pak. Mas. Ini kocokku. Mas Dimas. Oke, Pak. Mangan, aura. Berlaku. Monggo, Binara, Binara, sini, Mas. Iya, Pak. Gue Pak. Oke, monggo, Binara, Binara. Oke. Ngeten Pak Lurah. Nggih, yes, siap. Iku kalih Mas Dimas, yes. Kan sabun mengikuti acara itu. Nah, yes. Itu saya lihat dia itu wah, banyak yang belum tahu, Pak. Nggih, yes. Mau tanya-tanya. Oh, Mas. Nggih. Yes. Yes. Tadi itu kan ada prosesi jamasan. Jamasan, nggih. Nah, itu kok ada itu anak-anak itu kepalanya itu di si basah-basahin rambutnya itu. Nggih. Yes. Itu maksudnya apa, Pak? Oh, ngoten. Yes. Jadi gini Mas, sebelum anak-anak yang gembel itu dipotong, itu sebenarnya dikeramasi dulu. Mengeramasi itu diawali dari pemangku adat dulu, airnya itu dari 7 sumber mata air. 7 sumber mata air? Iya. Dikendi-kendi itu ya? Nggih. Nah itu sumber dari mana aja? Salah satunya dari Tuk Bimo Lukar. Terus ada dari Tuk Kali Pepek. Tuk Kali Pepek. Kali Pepek itu kalau orang Jawa bilang pepek itu kan komplit. Jadi sudah jangkep mewakili 7 sumber mata air. Itu daunnya tuh pakai daun. Nah, kalau daunnya itu pakai daun cemeti. Cemeti itu banyak tumbuh yang bagus itu di daerah Dieng. Pohon cemeti ini dulu kalau orang sini itu kan ada yang namanya tari lengger, tari kuda kepang, gitu kan? Kan ada yang kesurupan, dadi bahasanya, dan dadi lah. Biasanya sembuhnya itu diseplok pakai daun cemeti. Itu sembuh. Jadi coba, coba kalau kita lagi lapar lagi, perut kosong, kebio ini gua warak diambak nama perut tak? Dora. Gak mas ya? Mulai untuk matang atau bunyi. Setelah itu proses pemotongan. Nah. Sambil ditaburi apa itu, oh, Pak? Itu Pak, itu beras atau sesuatu? Oh, itu namanya beras kuning, beras wuwur napa nggih nek bahasane orang iki. Beras wuwur itu untuk penggembira daripada anak-anak. Oh, bensin nggih. Terus juga ada yang seneng, ada juga untuk penolak balak juga. Penolak balak juga. Gih. Anak kan kalau mau dipotong rambutnya itu pasti pastikan ada permintaannya. Gih. Mungkin ada permintaan yang paling aneh itu apa sih Pak untuk permintaan? Di tahun 2019 itu ada satu permintaan yang sangat antik sekali. Nopo nih Pak? Mintanya itu kentutnya ibunya satu bubung. Apa tiba-tiba cuma mercon ya? Gak sakit dituruti nih kugian? Tetap dituruti Mas. Gak ibunya kentut dulu pas kebelet kentut. Dikelupuk bumbung sih. Gak diwadahi bumbung. Setelah itu ditutup. Baru besok mau dipotong dikasihkan pas proses pemotongan. Ngetok kentut dulu. Oh gak. Kalau tadi saya lihat itu kan ada Pak Ganjar kesini itu tadi. Gak. Nah itu banyak anak-anak. Gembel yang minta dipotong request Pak Ganjar sampai berkali-kali Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar naik turun sama Pak. Itu apakah Pak Ganjar emang tiap tahun kesini atau gimana? Pak Ganjar itu hampir setiap tahun pas ada prosesi pencukuran anak gembel pasti beliau datang. Pasti beliau datang ke sini. Kecuali pas memang kalau enggak benar-benar mendesak nggak bisa, itu memang beliau nggak datang. Tapi disempatkan biasanya pasti datang. Pasti hadir ke sini. Pasti hadir ke sini. Ya Pak Ganjar kan orangnya seperti itu, merakyat sekali. Merakyat sekali. Sama gembel aja merakyat kan gitu. Lagi naik kuda. Naik kuda. Wih, disapa lho. Semua disapa. Semuanya di sini. Selain Pak Ganjar, apa? Menghadiri acara-acara seperti ini tadi, bantuan apa sih Pak yang pernah diberikan oleh Pak Ganjar untuk
Banyak sekali Mas. Terutama bantuan dari Pak Ganjar yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu memberikan semangat kepada masyarakat saya untuk tetap gotong royongnya dijaga. Terus untuk swadayanya juga dijaga. Itu berkaitan dengan semangat dari beliau Pak Ganjar. Kalau bantuan-bantuan fisik banyak sekali di sini. Ada pengaspalan jalan, ada talut, pokoknya banyak. Sampai nggak terhitung ya Pak? Sampai nggak terhitung. Selain fisik, moral juga Mas. Pak Ganjar kan terbukti juga ikut melestarikan kebudayaan di sini dengan ikut hadir tadi. Ya Mas Dimas, dukung saya dong, tepuk tangan. Total sekali. Salah satunya itu. Kalau tanpa dorongan beliau kan warga juga semangatnya kurang. Pun Pak, kenteng niki. Sampun adhuk pitik wanci. Kula kalih Mas Dimas ajeng pamit riyen. Oh ngoten. Iki ajeng wah jazz-jazz kuwi Mas. Opo kuwi? Alah sing konser kuwi to. Oh, iku nek jazz bareng. Nggih. Kita Pak. Oh, nggih. Mungkin dalu insyaallah wonten jazz atas awan. Nah, niku kados tradisi ini tiyang mriki. Itu tidak hanya sekedar jazz atas awan, seni dan lain-lain. Untuk nopo nggih? Penghormatan terhadap anak-anak gembel diseneng-seneng ke setelah dipotong diseneng-seneng ke jadi lagi enak ya ternyata ya ngoten nggih disampun ngoten Pak ngoten nggih Mas Yusuf Mas Dimas nggih matur suwun dereaken nggih nggih ya ayo lupa nggih. Dibalik dengan kebudayaan menjadi hal yang berbeda di dunia ini. Oh lah iya, kemarin kita sudah lihat kirap. Kirap, pemotongan rambut gembel. Camasan. Apa lagi Mas? Delok wisata-wisata. Wes pokoknya semarem. Nah, potensi alam dan kebudayaan di sini dikelola oleh masyarakat dengan sangat baik. Ditambah support Pak Ganjar Pranowo menjadikan desa ini lebih mendunia. Berjani. Lebih salut lagi oleh Pak Ganjar Mas. Salut dong, teman bro. Berjani Mas. Ayo, aku jadi ingat kutipan kuatus Pak Ganjar. Apa itu Mas Ucup? Seorang pemimpin tidak akan pernah bisa mengetahui kondisi rakyatnya kalau belum pernah terjun di dalamnya Mas. Hebat. Aku juga punya pantun ini. Apa itu? Yo. Ikan teri di wajah guci. Cakep. Kebudayaan mempunyai harga diri, maka dari itu tidak boleh diperjual. Apa itu Mas? Setrika kedatangan panas rasanya. Beribu kebudayaan kita tetap bersatu sepanjang masa. Saya Dimas Channel, jangan tinggalkan Mas Subscribe Channel apa Mas? Jaga kebudayaan, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah! Dadah!